Assalamualaikum dan hai Now Ber, sama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Aris Ismail dan juga Fahim Zahar, dan kita akan mulakan dengan berita utama pada hari ini, iaitu pelancaran Samsung Galaxy S10, yang mana acara tersebut telah memperkenalkan juga Samsung Galaxy Fold yang merupakan peranti dual screen pertama daripada Samsung. Jadi apa yang menariknya dengan Galaxy Fold ni? Dia Galaxy Fold ni dia kalau orang kata lah, peranti boleh lipat Samsung yang pertama yang selama ni dah bertahun lepas Samsung dah merancang untuk keluarkan telefon yang boleh lipat. Lipat jadi handphone, bila buka jadi tablet. Sebesar 7.3 inci. Bila kita lipat dia ada skrin 4.6 inci dan kedua-dua skrin ni adalah skrin AMOLED. AMOLED. Dan dalamnya membawakan skrin 7.3 inci. Memang agak besar dan boleh dikatakan sebagai sebuah tablet. Dan ia juga membawakan chip 7 nanometer, 12GB RAM, storage UFS 3.0 yang baru. Paling laju 512GB, dan juga membawakan kapasiti bateri 4380mAh. Itu juga merupakan telefon pintar ataupun tablet pintas. Tablet boleh lipat Samsung pertama dengan bateri yang sebesar itu. Sebab dia dikategorikan sebagai telefon pintar, bukan tablet. Kemudian cuma yang menjadikan persoalan, kenapa mempunyai bezel yang tebal? Untuk bahagian hadapan je. Sebab kita nampak dalam dah cantik. Ada lah tepi kamera kat bucu kanan tu. Macam takut. Tapi luar dia macam atas bawah bezel masih tebal. Itulah. Tapi yang menarik kat tengah-tengah dia tu, tak ada ringsel, tak ada apa. Dia full screen macam tu. Itulah. Kami sebenarnya nak tengok macam mana, apakah implikasi lepas guna lama-lama. Sebab saya risau sebenarnya dengan screen bahagian tengah tu. Lepas tu, awal-awal masa tertiris semua, kita ingatkan telefon pintar ni macam ZTE Zone M. Itu dua phone dilipat kan. Tapi bila Samsung demokan semalam, dia adalah satu skrin yang penuh, handset semua kat luar saja. Tapi bagi anda yang nak mendapatkan telefon ni, ia sebenarnya akan boleh dapati di pada April di US dengan harga $1,980 atau lepas kita convert ni RM8,051. Ini harga yang agak mahal, tapi untuk generasi pertama ni mungkin kita akan lihat harga yang tinggi sikit lah berbanding nanti akan datang kalau dah popular, mungkin akan dikurangkan dari segi harga jualan. Mungkin yang agaknya Xiaomi punya tu. Jadi Xiaomi pun tak sabar, kami pun merasa macam bila nak keluar ni, jadi kita tunggu pada akan datang. Dan kita akan beralih pula kepada produk seterusnya. Sebab produk ni banyak Samsung ada perkenalkan semalam. Ada tiga variasi Galaxy S10, iaitu S10e, S10 regular dan juga S10 Plus. Dan juga terdapat satu lagi varian eksklusif untuk US dan mungkin Korea, iaitu S10 5G. Dan kita akan mulakan dengan S10e dulu, yang mana ia membawakan rekaan skrin 58 inci flat. Mana dia membawakan rekaan asas, kira macam spesifikasi asas yang ada pada S10, dan boleh dikatakan pesaing kepada iPhone XR. Lepas tu skrin flat ni teringatkan kembali kepada zaman Galaxy S7. Kemudian kita ada dua variasi kita boleh beli, versi yang dua skrin lekung ataupun versi yang skrin mendata flat. Dan bestnya ialah sebab dia punya spesifikasi ni hampir sama dengan S10. Dia cuma bezanya cuma yang S10e tak ada lensa telephoto je. Lain semua best, sama je. Dan paling menarik, RAM dia bermula pada 6GB RAM. Walaupun variasi paling rendah, dia masih lagi menawarkan RAM tinggi. Dan harga jualannya ialah RM2,699. Itu harga rasmi kan? Harga rasmi. Kurangnya dia punya skrin bukanlah skrin yang lebih tinggi. Dia cuma Full HD Plus dan menggunakan teknologi AMOLED baru. Adaptive AMOLED. Adaptive AMOLED. Tapi untuk penawarannya kami tengok macam masih lagi mengancam. Sebuah peranti mengancam. Dia lebih baik berbanding iPhone XR. Dan kita ada S10 juga, iaitu S10 regular, dan membawakan skrin 6.1 inci besar. Dan juga membawakan sistem 3 kamera, yang mana satu lagi kamera kita ada wide, kita ada ultra wide, dan juga kita ada telephoto. Yang mana ketiga sistem kamera ini hadir pada S10 dan S10 Plus. Dan ia juga membawakan RAM 8GB RAM permulaan. Maknanya masih tinggi. Galaxy S10 sekarang maknanya sekarang trend 6GB RAM dah tak ada untuk peranti kelas atasan. Paling minimum dah 8GB RAM. Ini kita cakap pasal Samsung tau, bukan brand-brand lain ataupun jenama-jenama China yang terkenal. Permulaan satu peranti macam bermula pada 8GB RAM. Dan kita juga ada swap photo kamera hadapan 10MP, dan ia boleh merakam rakaman 4K untuk rakaman hadapan. Jadi lebih sesuai untuk vlogging. Sebab sekarang pun trend orang suka buat vlog kat YouTube. Dan kita ada 1TB sehingga 1TB storage.
Oh, dalam bukan tadi. Macam Note 9 512GB suan dalaman tambah dengan memori card. Kiranya variasi yang ditawarkan ialah 128, 512 dan 1TB. Wah, besok masih sokongan lagi micro SD masih ada. So kalau kita masukkan memori card lagi, sokongan sehingga 1.5TB untuk iPhone 15 dalam telefon. Dan ini berguna untuk pengguna yang suka merakam 4K at 60 frames per second dan juga membuat rakaman HDR. Dan juga kita ada satu lagi variasi ialah S10 Plus yang menawarkan memori sehingga 12GB. Wow. Ha, 12GB RAM ni agak besar kan untuk sebuah telefon pintar sebab dia terlampau overkill. Dia sebenarnya Samsung macam dah takut akan jenama-jenama China. Ha? Sebab jenama-jenama China dah lama kenalkan dengan RAM yang sangat tinggi pada harga yang berpatutan. Jadi Samsung pun akhirnya terjerumus dengan strategi pemasaran telefon pintar China dengan menawarkan telefon pintar dengan RAM yang tinggi pada harga yang boleh dikatakan berpatutan untuk kategori jenama Samsung. Sebab dekat S10 harga ialah RM3,299 dan juga S10 Plus di tawarkan pada harga bermula RM3,699. Bateri macam mana, Rik? Bateri untuk S10 dalam RM3,333. Dan juga kita ada S10 Plus yang ditawarkan pada harga pada bateri RM4,100. Tinggi. Akhirnya kita nampak peranti merju Samsung yang paling atasan menggunakan bateri RM4,000 macam Note 9 dulu. Macam Note 9 juga. Jadi kita tengok dekat S10 Plus juga ada sokongan dual kamera depan. Tiga-tiga phone ni menggunakan teknologi skrin berlubang kan ke depan kan? Skrin berlubang tapi S10 Plus saja yang ada dua kamera depan. Jadi kita ada kamera hadapan 10MP dan juga depth sensor untuk lagi kepuasan yang bokeh lebih baik. Dan ia boleh dapati di Malaysia dengan harga yang memang cukup berpatutan juga untuk harga dan spek dia. Maksudnya taklah kita tengok spek yang cantik apa semua, harga dah melebihi RM4,000. Sebab kita tengok dekat pasaran US, harga S10 Plus ni dijual pada harga $999. Yang mana ini harga yang tinggi tapi dekat Malaysia masih ditawarkan pada harga yang sebab kalau kita convert macam Arik cakap di $999 kalau kita convert agak mahal eh. Bila kat harga Malaysia official macam wow, sebenarnya berbaloi untuk kita beli Samsung ni. Jadi bagi anda yang nak mendapatkannya mungkin boleh dapat dalam masa terdekat ni. Dan kita akan mula akan beralih. Oh, satu lagi. Saya lupa ada satu lagi variasi. S10 5G. Yang mana 5G ni membawakan skrin lebih besar iaitu 6.7 inci dan juga membawakan co-pan camera 3D. Sebab dekat belakang 5G punya version ni ada 4 kamera. Dan dia ada satu kamera tak salah saya ialah menggunakan sensor ToF. Dan juga ia membawakan kapasiti bateri 4000mAh. Okey, cakap pasal ketiga-tiga kesemua Samsung ni, adakah lensa boleh laras tu masih kekal? Itu masih lagi tak dapat sebab kami tak install lagi. Tapi persoalan kami itulah dari segi pelarasan lensa tu masih ada atau tak. Itu kami kena buat install dulu dan kami akan cuba tengok dalam petang ni sebab kami ada tengok unit dia dekat di pelancaran Samsung Malaysia untuk media dan mungkin kita akan tengok dia punya penawaran dia. Betul. Dan kita pula ada dua aksesori iaitu Galaxy Watch Active. Samsung juga ada menawarkan ni. Apa keistimewaan? Okey, jam tangan pintar Galaxy Watch Active ni dia boleh kata pengganti kepada Gear Sport yang sebelum ni iaitu jam tangan pintar yang memfokuskan kecergasan ataupun untuk kegunaan para atlet yang ataupun yang kerap bersukan. Okey, yang menariknya dekat Galaxy Watch baru ni dia menggunakan skrin 1.1 inci dan Exynos 9110 dan juga RAM lebih kurang 768MB. Dia besok ini adalah jam tangan pintar Samsung pertama yang kalis renam. Di mana sokongan kalis lainnya adalah 5 ATM. Masih lagi menjalankan Dyson. Dan kalau kita tengok gambar dekat artikel laman tadi, dia menggunakan One UI. Iaitu sistem operasi kita gunakan pada Galaxy S10, S9, Note 9 sekarang. Jam tangan pintar ni juga dilihat menggunakan rekaan yang lebih moden dan minimalis. Cantik. Cuma bezel dia macam besar sikit lah. Sebab keliling dia tu ada bezel hitam yang macam agak mengganggu. Tapi tak banyak lagi butiran mengenai jam tangan pintar ni. Kita mungkin akan tahu tak lama lagi. Dan kita juga ada Galaxy Buds yang merupakan pesaing pada AirPods. Dan best ni ialah dia boleh digunakan, boleh di charge di atas S10. Yalah, sebab Galaxy S10 tadi menyokong pengisian niruaya dua arah. So kita boleh ambil mana peranti ataupun Galaxy Bud ni, kita charge atas Galaxy S10 tu. Galaxy Bud ni ialah macam Arif cakap dia lah sebagai pesaing kepada Apple AirPods. Cuma masalah Galaxy Bud ni dia punya rekaan yang agak tebal, bulky. Dan apa yang menariknya ialah dia ditune oleh AKG kali ni. Sebelum ni Gear Icon X tak ada AKG, kali ni disokong dengan AKG. Dan juga adalah satu set phone telinga niruaya pintar kerana mempunyai Bixby Turbiner. Nampaknya memang betul-betul pesaing kepada Apple. Harga pun sekitar 600 lebih je.
Dan kita akan beralih kepada berita kedua, iaitu berita kedua besar, iaitu Xiaomi Mi 9 dilancarkan. Kita dah tengok tertiris sebelum ni, tapi kali ini baru dia lancar secara rasmi. Dan menariknya ia membawakan chip Snapdragon 855 Coupe dan tri-camera, pengecasnya wayar 20W. Kalau cakap pasal pengecasan wayar 20W, maknanya Xiaomi Mi 9 mempunyai pengecasan wayar paling pantas setakat ni. Sebab tak ada lagi pengecasan wayar 20W. Dan juga kita ada Transparent Edition yang menawarkan memori 12GB RAM juga. Betul. Ini betul-betul memang Samsung tengok, uish, kita kena buat juga 12GB RAM. Betul-betul cakap, bila jenama China dah mula gunakan RAM yang tinggi pada harga berpatutan, mestilah Samsung akan rasa macam tercabar kan. Dah lah pula sekarang jenama China nombor satu kan. Lepas tu, apa yang menarik dengan Xiaomi Mi 9 ni adalah kamera DSO. Kameranya DSO Mark mengatakan dah menewaskan iPhone XS dan juga Galaxy Note 9 dengan mata 107. Wow, betul-betul yang mana ia berada di tempat ketiga selepas Huawei Mate 20 Pro dengan P20 Pro. Pertama kalinya jenama Xiaomi berjusuh kamera terus melompat ke tinggi gila. Dan saya memang agak kagum dengan Xiaomi sebab dia menawarkan harga yang berpatutan untuk sebuah peranti mereka. Dan kita dah review banyak telefon Xiaomi daripada murah ke mahal, dan saya masih kagum dengan kualiti dia. Walaupun ditawar pada harga murah, kualiti dia tak sacrifice banyak. Dia pun memang macam sangat ompa. Sebab hari tu pun CEO Xiaomi Li Jun dah bercakap sejak Xiaomi Mi Mix 3 dia orang dah fokus pada kamera dengan markah DSO yang agak juga agak tinggi. Dan untuk Mi 9 ni dia kata dia nak cuba kalahkan lagi pesaing-pesaing yang lain. Sebab Galaxy S10 pun tak masuk lagi kan. Mi 9 dah kalahkan. Jadi kami pun tak sabar nak tengok markah untuk Galaxy S10, nak tengok kat mana kedudukan dia. Kalau Mi 9 masa nombor 3 ni macam dan kita juga ada Mi 9 SE, yang mana tahun lepas kita ada Mi 8 SE. Dan tahun semalam kita ada Mi 9 SE juga dilancarkan. Iaitu dia bukanlah pesaing kepada iPhone XR, tapi dia lebih kepada sebuah peranti kelas pertengahan premium. Ya, betul. Untuk sebuah peranti Xiaomi ni. Jadi kita tengok dari segi spesifikasi ni, membawakan chip Snapdragon 712, iaitu chip yang baru. Dan juga ia membawakan keupayaan tri-camera pada bahagian belakang. Dia macam kalau SE ni adalah untuk pasaran China kan. So kalau kat global mungkin dah akan jadi Mi 9 Lite. Mi 9 Lite mungkin lah. Tapi tengok dia punya spek dia agak tinggi. Jadi macam lebih, saya rasa lebih kepada SE punya standard version. Sebab tahun lepas kita ada Mi 8 Lite dan kita ada Mi 8 SE. Tapi Mi 8 SE menggunakan chip 710. Dia tinggi sikit bila Lite lah. Tapi tak tahu lah sebab dia akan lancar kat Malaysia ke tak kan. Jadi tu pun tak pasti sebab tahun lepas Mi 8 SE tak masuk Malaysia. Jadi tahun ni mungkin kalau Xiaomi nak buat Mi 9 SE. Screen pun AMOLED cantik. Try kamera tu yang naik perhatian sikit. Untuk kelas pertengahan, tiga kamera yang agak-agak macam mungkin berkuasa. Bagi kita tahu Mi 9 yang flagship tu peranti mercunya DxO Mark tinggi. So mungkin SE ni mungkin boleh bersaing ke. Jadi kami pun tak sabar, kita tunggu. Dan kita ada Vivo V15 Pro, yang mana ia merupakan sebuah peranti berskrin penuh dan juga membawakan keupayaan mekanikal yang boleh dinaikkan seperti Vivo Next. Dan ia pun telah dilancarkan untuk pasaran global semalam, pada semalam, dengan harga RM28,990 di India, ataupun boleh dikatakan di Malaysia pada harga RM1,659. RM1,600 dia mungkin okey lah untuk peranti yang orang kata futuristik. Sebab kameranya punya mechanical yang automatic boleh naik. Screen pun AMOLED, Snapdragon 675. Cuma masalah satu je, masih lagi micro USB. Sebab kami pun rasa macam mula marah juga tengok asal kenapa dia pakai micro USB ni. Tapi bila tengok dia punya audience yang pakai sasaran Vivo, sasaran pengguna untuk Vivo V15 ni adalah sebenarnya adalah orang-orang yang biasa ataupun orang-orang yang masih menggunakan micro USB. Betul. Dia bukanlah untuk peminat gadget ataupun tech enthusiast. Dia hanya untuk, dia akan tawarkan kepada mereka yang biasa ni yang ingin mencuba satu teknologi baru dan unik. Tapi itulah harapnya untuk akan datang Vivo V15, apa, Vivo V17 tu mungkin tolonglah pakai Type-C. Sebab Vivo Next dah pakai Type-C. Tapi yang lain kenalah Type-C lah. Dan saya pun pernah buat hands-on telefon ni melalui artikel di Amans. Dan saya suka sebenarnya dengan telefon ni sebab dia gunakan chip Snapdragon 675, iaitu chip kelas pertengahan baru juga, dan juga menawarkan kapasiti bateri yang tinggi 3700 mAh. Kameranya pun dah meningkat kan. Kameranya pun dah meningkat sebab saya pernah review Vivo V15, Vivo V11 Pro sebelum ni. Tengok dia punya keupayaan kamera yang kali ni memang betul-betul mengancam. Nampaknya Vivo pun dah mula menaikkan dia punya keupayaan kamera ni di hadapan dan belakang juga. Dan mana kami pun tak sabar nak tengok. Yalah, dia beri harapan barulah untuk Vivo punya kelas pertengahan. Jadi itulah untuk
berita ataupun rangkuman untuk Sembang 24 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang pertanyaan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui komen di bawah ini. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail dan juga Fahim Zahar. Bye. Dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.